pelajar sekalian, memandangkan hari ini adalah hari kedua kita berpuasa dan hari pertama kita bersekolah dalam bulan puasa. Jadi sebelum tu cikgu nak tulis nilah kehadiran dengan tarikh hari ini. Hari ini hari apa? Isnin, betul. Berapa hari bulan? 4 April, pandai. Okey, gitu kelas. Hari ini berapa orang tak hadir? Semua hadir? Eh, baguslah 25 per 25 ya. Hari puasa. Ramai eh, yang hadir. Okey, sebelum kita mulakan topik baru, sebelum cikgu masuk topik baru, cikgu nak buat satu aktiviti dengan kamu semua. Memandangkan hari ini adalah hari puasa, cikgu tak naklah apa orang kata dalam kelas kamu lemau dalam kelas cikgu. Jadi cikgu nak buat satu aktiviti, semua bangun. Okey, semua bangun. Lepas tu ikut cikgu ya. Tangan kanan ke depan, tangan kiri atas tangan kanan. Okey, ikut cikgu. Saya datang untuk jadi insan hebat. Dapat tak? Okey, dapat. Saya datang untuk jadi insan hebat. Okey, lagi sikit. Saya datang untuk jadi untuk datang. Saya datang untuk jadi insan hebat. Hebat! Okey, cepat tangan. Semua boleh duduk. Okey. Semua dah cergas ya? Okey, dah cergas kan? Okey. Sebelum cikgu nak masuk topik baru, cikgu nak tanya. Pagi tadi kamu sahur tak? Sahur kan? Okey, siapa yang tolong mak dia masak? Tak tolong. Ih, siapa nak jadi anak sekarang ni? Tahu, bangun tengok-tengok makanan dah di atas meja. Ih, tak patut. Okey, pagi tadi kamu sahur, mak kamu masak apa? Kamu apa? Nasi ikan goreng? Sedap. Kamu? Kuitiau goreng? Sedap juga tu. Kamu? Mak masak sandwich je? Okeylah tu, kenyang tak? Tak kenyang. Lepas tu, masak apa lagi? Kamu goreng sosis? Okeylah tu, kamu bolehlah juga tu masak. Kamu? Makan pizza. Dahsyat. Western food pagi-pagi. Okey, cikgu nak tanya. Kalau ikan goreng tadi, masak guna apa? Maksudnya, kalau ikan goreng tu, guna kaedah apa? Kaedah menggoreng. Okey, betul. Guna kaedah menggoreng. Okey. Christina, kerja goreng? Kaedah menggoreng juga. Okey, dia dalam kategori ni jugalah. Okey, Balkis? Sup ayam. Sup ayam kaedah apa? Merebus. Salah. Merendih? Merendih. Okey, betul. Dia dua-dua tu boleh lah. Merendih ke merendih. Tak kisah. Okey. Kalau sandwich tadi goreng sosis tu kaedah apa? Goreng. Okey, betul. Kalau pizza kaedah apa? Membakar. Okey, betul. Okey, daripada semua kategori yang kamu sebutkan tadi ni, okey, kamu dapat agak tak hari ni kita akan masuk topik apa? Dapat agak tak? Ya, Ashraf? Apa topik? Prinsip memasak. Pandai. Ya, pada hari ini kita akan masuk topik prinsip memasak. Cikgu harap tak ada siapa yang lapar lah. Okey, hari ini kita akan belajar topik ini. Okey, boleh buka buku teks. Thank you.